Ini nyawer. Buat nyawer. Ajak mas ini. Suasana jadi bagus di rumah. Iya. Kebiasaan seperti itu ya Pak ya. Jadi bagaimananya lazimnya kita membuat mur tanpa memegang ini ya Pak. Seperti ya. Tanpa dipegang. Tanpa disentuh. Jadi lazimnya ini lebih cepat gitu ya Pak. Ya, bos ya. Lebih cepat sebenarnya seperti ini. Tangan ini terus. Satu dua dan jatuh. Bisa gitu ya. Pak bos saya pinjam uangnya ya boleh. Yang tidak rajin lagi seperti ini. Ya. Biasanya orang kalau saya tusuk boleh tidak bos? Boleh. Ini biasanya orang kalau seandainya memasukkan peniti ke dalam ini harus ditusuk ini dan harus tembus. Setelah tembus biasanya supaya dia tidak bisa lepas lagi penitinya harus dikunci. Oke, yang punya uang harus dikunci. Ini tuh dikunci ya. Oke. Jadi begini. Kalau sudah dikunci, berarti tidak boleh dibuka lagi dong. Ini untuk apa dikunci kalau masih dibuka? Bener? Jangan punya niat membuka kepalanya. Betul, kepala penitinya jangan punya niat. Sedikit pun jangan punya niat. Apalagi dipencet punya niat aja nggak boleh. Tapi tolong tugas ini dikerjakan, tolong diambil penitinya, tarik kiri, tarik kanan boleh, terserah. Yang penting tidak robek, tidak mencacat di uangnya. Ya. Tapi jangan punya niat melepas kepalanya. Tapi ditarik bagaimana terserah. Yang penting kalau kita udah punya niat untuk apa dikunci, enggak. Betul. Tapi tolong tugas ini dikerjakan, jangan sampai mencacat di uangnya. Jangan robek. Biarkan lubang satu aja, kasihan ya, lubang satu aja dari napas dia, apalagi oke. Gak bisa, kasih robek ya. Coba aja dulu bang. Robek gak bisa ya. Gak bisa, bos, bos. Coba aja bang ya. Itu buat satu orang bisa. Iya. Robek malu. Gak bisa robek. Kali cikokin itu. Dan yang punya uang? Robek. Saya tidak punya niat untuk melepas kepalanya. Mungkin walaupun satu kali trik, siapa tahu mendapat tidak yang bisa belajar. Sama saya itu enggak mungkin nariknya langsung. Enggak mungkin nariknya langsung ya. Supaya saya mempelajari dulu. Saya mengalihkan perhatian. Saya tidak punya niat untuk melepas kepala. Terus siapa tahu bisa dipelajari. Jadi masih masuk tidak, Bos? Kira-kira robek tidak bos? Dari bunyinya sih enggak. Dari bunyinya mah enggak, coba dilihat. Bolongnya masih. Luar biasa. Ntar coba di rumah. Coba di rumah. Robek semua dong. Yang 100 ribuan tapi yang baru.